Oke, setelah kemarin video yang kita buat tentang review part apa aja yang nempel di Honda Wind ini, sekarang gue akan coba nyalain Honda Wind ini, hasil blarnya seperti apa, kita cek bersama-sama ya guys ya. Dengan karbu yang udah disetting dan knalpot yang udah sedikit dibebok, kita dengerin suaranya langsung, oke? Jadi inilah suara Honda Wind dengan spek yang seperti di video sebelumnya yang udah gue jelasin. Buat yang belum nonton, kalian boleh kalian boleh dengerin video yang kemarin itu speknya kayak gimana aja dan hasilnya jadi seperti ini. Udah mirip kayak Tiger Evo ya. Blarnya udah lumayan oke. Dan mesin juga nggak terlalu bunyi tik-tik-tik, walaupun noken asnya udah papasan. Tapi untuk suara seperti ini cukup aman, nggak terlalu ngeritrik. Dan ini bisa dipakai untuk touring dan harian seperti yang kemarin gue jelasin. Jadi itu suara Honda Wind-nya, cuman belum ada video untuk test ride ke jalannya. Mungkin nanti videonya bakalan nyusul. Buat kalian yang mau tahu, boleh kalian request di kolom komentar untuk video test ride-nya seperti apa dan bisa mencapai sampai kilometer berapa sih ini si Honda Wind ini. Kalau karena ini gue nggak pakai speedometer ya, jadi kalau feeling sih mungkin sampai 90 atau 100 tuh nyampe. Tapi karakter noken as yang udah nempel di sini tuh sebenarnya karakternya RPM bawah dan menengah. Jadi ketika di atas, di RPM atas tuh memang agak susah naik untuk melaju lebih cepatnya tuh susah gitu. Tapi dari RPM bawah ke menengah itu udah sangat jos sih dengan PE26 ya, PE26. Terus knalpotnya udah dibikin free flow, udah di bobok juga dan hasilnya cukup rapi dan suaranya cukup ngebas bagus, enak gitu yang enggak sampai bikin sakit telinga. Jadi buat kalian yang Honda Wind-nya udah berspek seher, yang udah di piston yang udah di upgrade, terus karbu yang udah di upgrade juga, terus noken as sudah dipapas, mungkin lebih bagus lagi kalau knalpot orisinilnya dibobok kalau kalian gak sayang gitu. Tapi kalau kalian sayang, kalian boleh beli knalpot Wind, banyak kok yang versi racingnya gitu ya, mulai dari harga 300 sampai 1 juta rupiah tuh udah banyak banget di online shop, jadi boleh kalian coba. Oke, mungkin sekian aja video dari tes hasil knalpot, suara knalpot ya. Video blarnya kayak gimana untuk spek mesin yang seperti ini, kurang lebih seperti tadi. Jangan lupa kalau udah speknya kayak gini, pakai sendal untuk kickstarternya supaya nggak sakit. Oke, thank you guys semuanya. Ditunggu komentarnya. Bye-bye, jangan lupa subscribe, oke?